rahim, amalan pasca salat, zikir. Sub pembahasan, doa-doa dalam Al-Quran. Doa-doa dalam Al-Quran. Alhamdulillah. Sudah? Ini hari apa? Sabtu. Oh, boleh puasa di hari Sabtu? Oh, Masya Allah. Baik. Walaupun di Jumat, Sabtu, Ahad, dianjurkan berbuka. Kecuali ada runtutan dari puasa-puasa yang lain. Seperti Syawal atau yang lain. Enggak, saya cuma pengen tanya saja. Hari ini, saya insya Allah tidak puasa. Jadi kalau mau minum pun, enggak ada masalah. Gitu. Baik. Masya Allah. Bisa kamu makan. Sudah, kita mulai ya. Baik. Ibu kelihatan di sini? Ah, bagus ya. Ayo bilang kelihatan. Belum saya tulis, sudah kelihatan. Quran surah keempat, ayat 103. Allahu Akbar. Ini dasarnya. Fa'idha qadaitumus salah. Quran surah 4, An-Nisa ayat 103. Paling kanan, agak sedikit ke tengah. Fa'idha qadaitumus salah. Fadhkurullah. Ya, maka jika anda telah tuntas mengerjakan solat, telah selesai solat, ya fadhkurullah, segeralah berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sunnah amalan pasca solat, ya, mengerjakan semua aktivitas yang mengingatkan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Zikir. Ragamnya sudah kita bahas. Ya. Dari mulai istighfar, bacaan kalimat tauhid, Allahumma antas salam, bacaan ayat-ayat Al-Quran, sampai dengan doa Nabi yang singkat terakhir kita bahas, sampai kita dalami detailnya, dari mulai ilmu yang bermanfaat, rezeki yang terbaik, dan amalan yang diterima. Kita sudah sampai situ kan? Baik. Sekarang kita lanjutkan, supaya tidak banyak mengulang, kita lanjutkan pada hal yang paling pokok, ketika Nabi bermohon kepada Allah menunjukkan satu contoh. Ingat, contoh. Di Nabi itu sifatnya, ada langsung membimbing doa, ada diberikan doa contoh, yang dengan doa itu maksudnya tidak harus sama seperti itu. Kalau kebutuhannya beda, boleh minta yang lain. Tapi akan lebih bagus, baca dulu standar doanya, baru tambahkan minta kepada lain-lainnya. Misal, kita turunkan misalnya. Kalau anda punya kebutuhan pasca salat, ingin berdoa, boleh. Apa dalilnya? Di Ibnu Majah itu, nomor hadis 925. Nabi berikan doa standar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, wa rizqan thayyibah, wa amalan mutaqabbal. Minta ilmu, awas, yang bermanfaat. Minta rizki yang berkah. Dan mohon diterima amalannya. Ilmu bermanfaat, rizki berkah, diterima amalan. Tiba-tiba anda punya permintaan spesifik misalnya. Ustaz, saya seorang ibu, sekarang sedang mengandung. Pengen kandungannya itu, Ustaz, diberkahi oleh Allah. Pengen lahirannya lancar. Pengen normal, pengen baik. Apa doanya? Apakah boleh berdoa setelah itu? Boleh. Karena tadi doa yang disampaikan itu standar dari Nabi yang pokok, yang memberikan contoh. Maksudnya, silahkan berdoa, apa saja minta. Kalau enggak kepikiran doa, minta doa dengan yang standar ini. Itu maksudnya. Dia tidak harus terbatas dengan doa itu, tapi jadikan sebagai patokan doa, setelah itu minta yang lain-lainnya. Paham? Baik. Nah sekarang saya ingin ajarkan, ada isyarat dalam Al-Quran, bagaimana supaya doa kita, mau minta apapun selama baik, menurut Allah, itu akan cepat dikabulkan. Seperti apa mintanya? Yuk, saya turunkan dulu satu, kita pelajari dasarnya dulu ya. Quran surah ke-7, ayat 23, dasarnya dulu. Nanti baru masuk kepada doanya. 2 Quran surah ke-28 misal ayat ke-16. 3 kita ambil misalnya Quran surah puncaknya langsung 39 ayat 53. Lalu masuk kepada doa-doanya misalnya. Saya ambil beberapa contoh yang sering ditanyakan misalnya Quran surah ke-3 ayat 38 sampai 39. Ditafsir dengan Quran surah ke-19 dari ayat ketiga misalnya sampai ayat ke-15 ya. Ya. Ada lagi misalnya kita turunkan doa orang sakit misalnya Quran surah ke-26 ayat 80. Bisa jadi penyakitnya lebih parah, kita turunkan Quran surah 21 ayat 83 sampai 84. Oh, doa paling favorit misalnya Quran, apa yang paling favorit? Masya Allah sapu jagat, luar biasa ya. Anda tanya orang Arab, enggak ada yang tahu. Ya, cuma orang Indonesia. At-Tarif sapu jagat. Sapu jagat. Orang Indonesia luar biasa. Ada dua sapu jagat, dua sapu enggak ada jagatnya, dua jagat enggak ada sapunya. Quran surah 2 ayat 201. Paling kanan sebelah bawah. Saya contohkan ini dulu ya, yang lainnya banyak. Lainnya banyak. Saya contohkan dulu sedikit supaya agak batas untuk kita bisa berdialog. Begini. Kita mulai. Mohon izin, saya itu minta contoh gelas dengan air karena memang biasanya ada itu, bukan?
karena ingin mencontohkan tentang bab doa ini. Ya, ingin mencontohkan tentang bab doa. Perhatikan sini, fokus baik-baik. Lihat sini. Saya tidak akan minum sekarang. Lihat sini, fokus. Ini gelas, ada airnya. Warnanya apa? Bening, ya, warnanya bening. Nah, sekarang lihat, ada penutupnya? Halus atau keras? Baik, udah jangan main tebak-tebakan, kita coba dulu ya. Kalau tidak tahu, katakan Allah Adam. Lihat sini, ini spidol. Fokus. Perhatikan sini. Saya ingin masukkan ke dalam gelas. Masuk tidak? Kenapa? Ada penutupnya, tuh, cukup agak lumayan. Ada lagi kalau ditutupnya seperti ini, karena ini nggak ada penutup, kadang-kadang apa yang ada itu yang digunakan, tisu misalnya. Lebih halus daripada yang tadi. Perhatikan baik-baik, ini kalau dimasukkan bisa masuk. Ya, bisa, sudah. Kemudian, lihat baik-baik, ada yang lebih keras lagi daripada yang pertama. Ini yang pertama, ini yang kedua. Misal, saya ambil yang lebih ekstrim, seperti ini. Tutup begini. Fokus. Ini mau dimasukkan sampai kapanpun, sampai kiamat kurang 2 hari, susah. Sulit luar biasa. Perhatikan baik-baik, fokus, fokus, fokus. Ada orang ingin bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak ada sekatnya, tidak ada penutupnya, baik yang pertama, yang kedua, apalagi yang ketiga, maka semua yang diminta mudah untuk masuk. Minta spidol, masuk. Minta logam, masuk. Minta emas, masuk. Semua masuk. Tapi seringkali terjadi ada orang memohon, rasanya sulit kemudian untuk terkabul. Minta ini, susah. Minta ini, lambat. Minta ini, sulit. Dan ini melanggar kaidah yang umum. Kaidah umumnya mengatakan setiap berdoa akan dikabulkan sepanjang itu baik bagi dirinya. Dan itu memang baik, tapi kenapa tidak masuk gitu? Misal kaidah standarnya di Al-Qur'an surah kedua Al-Baqarah ayat 186. Paling kiri sebelah bawah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an falyastajibu li falyu'minu bi la'allahum yarshudun. Kata Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan kepada umatmu, sampaikan kepada umatmu, jika kalian nanti ingin mencari Allah, kamu ditanya, ada yang ingin mencariku, mencari Allah. Katakan padanya, enggak usah dicari, saya dekat. Itu memberi harapan. Saya sering sampaikan makna kalimat ini. Anda cari tanya panitia, mana ustadznya? Dijawab ustadznya, belum ada berita. Dengan yang kedua, jangan khawatir pak, sudah dekat. Mana yang paling menenangkan? Sudah dekat. Sudah dekat. Nah ketika ada yang bertanya padamu Muhammad, saya ingin mendekat kepada Allah. Jawab, enggak usah repot, Allah dekat. Silahkan kau mendekat kepada Allah dan Allah akan dekat dengan kita. Silahkan. Psikologis memberikan harapan. Dan umumnya orang yang mendekat kepada Allah, umumnya itu punya 2 kepentingan. Kalau bukan bertobat dari maksiat, yang kedua punya permohonan ingin disampaikan. Makanya sebelum diungkapkan itu dijawab oleh Allah. Saya tahu paling hambaku kalau mau datang mau minta. Silahkan cek. Besok mau ujian malam tahajud. Padahal kemarin enggak. Ya. Besok lamat pekerjaan malamnya istighfar. Kemarin kemana aja John? Ya. Selalu seperti itu, minta, 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 minta. Kata Allah, lihat kalimatnya, ujibu da'wata da'i idza da'an. Kapanpun hambaku minta, aku akan kabulkan. Jadi rumus doa itu kalau diminta, dikabulkan. Jadi enggak ada doa yang tidak dijawab sepanjang yang diminta itu baik. Sepanjang yang diminta itu maslahat. 3 sifat jawabannya. Diberikan seketika, jadi begitu dia meminta, seketika dikabulkan. Kalau dia membutuhkannya. Allahumma ya Rabb, Allahumma ya Rabb, Allahumma ya Rabb. Saya ingin berdakwah ya Allah dengan teknologi. Saya ingin niatkan ya Allah masuk ke ITB supaya dengan ilmu itu saya bisa mengembangkan teknologi untuk mendekatkan orang kepadamu. Minta dia malamnya, luluskan saya ya Allah, besoknya keluar lulus. Kalau benar maslahatnya. Ada yang kedua, ditunda itu sampai dia sanggup untuk menerimanya sebagai amanah kehidupannya. Tidak seketika dijawab, tapi nanti ketika dia sanggup baru diberikan. Karena kalau Allah berikan dalam hal tidak sanggup, tidak adil Allah. Karena Allah tidak memberikan ujian pada yang tidak sanggup. La yukallifullahu nafsan illa. Jadi sekali lagi sering saya katakan, kalau Anda sedang diuji, jangan mengeluh. Karena Anda pun dipercaya oleh Allah. Allah yakin dengan Anda, kenapa Anda ragu? Jadi kalau Anda sekarang punya musibah, punya ujian, entah di rumah tangga ujiannya berat, entah di kantor misalnya ujiannya berat, entah dalam kehidupan, semuanya. Semua orang tidak ada yang tidak punya ujian, semua diuji. Walanabluwannakum bisyai, kata Allah, Quran surah kedua ayat 155. Semua yang hidup punya ujian. Dan sifat ujian itu tidak akan diberikan pada yang tidak sanggup. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Kalau kamu enggak sanggup, saya enggak akan berikan, kata Allah. Jadi kalau ibu sedang punya ujian di rumah tangga, jangan mengeluh, bu, seberat apapun, karena ibu itu sanggup. Allah percaya pada ibu, kenapa ibu gak yakin? Antum punya ujian di kantor, berat rasanya Ustadz, betul memang berat, tapi Anda yang sanggup. Kalau ujian itu diberikan pada Adi Hidayat, Adi Hidayat gak sanggup. Anda hebat, kata Allah, kenapa Anda mengeluh? Ya Allah, kenapa saya? Ya Allah, ya emang kamu yang sanggup. Why me? Why not? Iya. Jadi semuanya itu ada ukurannya, enggak usah khawatir itu dengan itu semua. Ada takarannya.
Ya, dan Allah itu punya sifat keadilan yang sangat luar biasa. Rizki adil, semua diberikan. Kadang-kadang itu nalar belum sanggup menalarnya. Yakin dulu iman begitu, iman hikmah datang. Kan dulu pernah saya sampaikan untuk analogi sederhana tentang cicak dan nyamuk. Masih ingat? Coba cicak, bagaimana beraktivitasnya? Merayap di mana? Dinding, makanannya apa? Yang paling utama nyamuk. Nyamuk apa aktivitasnya? Terbang, nyamuknya punya sayap, cicaknya tidak. Kan pernah saya sampaikan, kalau nyamuknya punya akal dan jenius, cicak jadi mainan. Cicak di dinding, di dekat lampu, cicak. Ayo sini kalau berani. Alhamdulillah, hewan tidak diberi akal. Tapi bukan itu yang mau saya sampaikan. Keadilan Allah menjadikan cicak tetap mendapatkan makanan. Orang tua kita nggak punya banyak dalil. Cuman fitrahnya memberikan kepada kita gambaran-gambaran kehidupan. Dikatakan oleh mereka, cicak-cicak di diam-diam. Bayangkan, yang Allah tuntut, cak, merayap. Rayap aja. Mau diam-diam, mau biasa. Dicontohkan, diam-diam aja merayap. Diam-diam merayap. Teruskan, datang seekor nyamuk. Ketika cicak merayap, datang seekor nyamuk. Bukan cicak yang mendatangi nyamuk, nyamuk yang mendatangi cicak. Siapa yang memberikan dorongan nyamuk datang ke cicak? Allah. Jadi kalau dia mengerjakan ikhtiar dari Allah, maka datanglah hasilnya. Cicak, kamu merayap aja. Begitu merayap, datang seekor nyamuk. Selanjutnya, oh, silahkan. Ya. Tangkap, selesai. Itu poin yang pertama. Jadi saya ingin berikan gambaran dalam kehidupan, ada unsur keadilan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama tadi langsung diberikan, yang kedua ditunda, dia saat sanggup menerimanya. Kalau nggak sanggup, nggak akan dikasih. Anda punya anak 5 tahun, ya, pengen minta hadiah pada Anda. Bobo, 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 motor, motor, motor. Pengen minta motor, anak 5 tahun pengen minta motor betan, dibelikan nggak? Ya, Anda mampu, mampu. Tapi pada saat itu, nanti nak ya, Bapak belikan motor yang hebat. Sekarang motor yang ini dulu, motor-motoran. Setelah itu dia siap 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun ke depan diberikanlah motor itu. Apa karena Anda tak mampu membeli? Tidak, karena dia belum siap. Anda minta sekarang, tiba-tiba 10 tahun kemudian Anda dapatkan. Cuman saat dapat Anda enggak sadar kalau itu tuh hasil doa Anda yang dulu. Itu. Kadang-kadang demikian. Anda pengen jadi dokter. Ujungnya kan dokter, masuknya pengen ke UI. Tiba-tiba keterimanya di Undip misalnya. Tapi kan jadi dokter juga. Anda pengen proyek yang besar, dikerjakan sekarang, enggak dapat, doa-doa belum terkabulkan. Tiba-tiba 10 tahun kemudian, dapat proyek yang besar yang nilainya ternyata diakumulasikan 10 tahun ke belakang. Itu doa Anda. Kalau pengen bukti lebih dalam, betapa banyak orang tua yang berdoa sejak anaknya masih dalam kandungan. Pengen ini, pengen itu, dikabulkan setelah anaknya 20 tahun dia keluar dari kandungannya. Itu kan hasilnya. Makanya ketika anak sukses, kata Al-Quran surah ke-46 ayat ke-15, ada isyarat di sana. Kalau Anda sukses, jangan menilai dulu kesuksesan. Itu adalah hak Anda, kewajiban Anda, atau atas jasa Anda. Barangkali Anda cuma 30%, 70%-nya ibu yang dulu pernah menangis di keheningan malam. Ya Allah, jadikan anak saya seorang insinyur, ya Allah. Ya Allah, jadikan anak saya, ya Allah, orang yang soleh. Ya Allah, jadikan anak saya si fulan. Bapak Anda yang dulu cuma makan singkong, datangnya ke sawah, kemudian kerjakan segala rupa, ya Allah, jadikan anak saya lebih hebat dibandingkan saya. Puluhan tahun yang lalu mereka bermohon kepada Allah, doanya terkabul puluhan tahun kemudian. Makanya ketika Anda berhasil, kata Al-Quran, jangan dulu merasa bangga, karena boleh jadi jasa terbesarnya jasa orang tua dulu. Makanya Ismail, perhatikan baik-baik. Ismail yang mendapatkan air zam-zamnya. Lihat. Bergerak kakinya, gerak, keluar. Tapi Anda jangan lupa, ketika Ismail kehausan, ibunya mencari air. Disimpan Ismail, ya, bergerak tangan kakinya. Karena kalau anak itu sudah mulai haus baik, pasti tangan kaki itu bergerak. Tapi air nggak keluar. Kapan air keluar? Setelah Sayyidah Hajar bolak-balik. Sopa marwa, bermohon kepada Allah. Positif, berdoa, minta. Ketika kemudian bagian yang terakhir ketujuh itu berada kemudian di Marwah, tiba-tiba mendengar satu percikan air keluar. Kapan air keluar? Karena jejak kaki Ismail yang menendang kemudian ke arah pasir itu, malaikat mengepakkan sayapnya, keluarlah. Kata ibunya, zam. Zam itu artinya kumpul jangan berhenti. Kalau kumpul saja mungkin berhenti, ijma, tahadda. Ini zam, kumpul jangan berhenti. Sampai sekarang air itu selalu berkumpul, tidak pernah berhenti. Dikenalah dengan air zam-zam. Orang kebanyakan cuma minum zam-zamnya, tapi tidak pernah mendalami kisahnya. Di situ ada bakti orang tua, di situ ada sayang kepada ibu, di situ ada cinta kepada orang tua, dan sangat luar biasa. Poin ketiga, kadang-kadang meminta sesuatu yang A diberikan B oleh Allah. Karena boleh jadi, maaf, yang dimintakan itu tidak ada maslahat untuk kita. Dalilnya Quran surah kedua ayat 216, paling kiri sebelah atas. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan bagi kalian berjihad, berperang dalam konteks perang, medan perang. Tapi ada juga konteks umum dengan rumus tafsir al-imratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Kalau ada lafaz dalam Al-Qur'an jangan dikhususkan pada sebabnya, sepanjang konteksnya umum. Perang terbesar, perang melawan perasaan kita. Perang melawan hawa nafsu. Perang melawan negative thinking, kadang-kadang negatif kepada Allah. Kenapa saya, ya Allah? Kenapa ini enggak berakhir, ya Allah? Kata Allah, "Hey, asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum." Boleh jadi kamu enggak suka, tapi ini yang terbaik buat kamu. Kamu kan enggak tahu kapan wafat. Bukankah kalau saya belum kabulkan kamu rajin tahajud? Kamu rajin puasa? Kamu rajin baca Al-Quran, kamu kemana aja selama ini? Mau wafat, masih sibuk dunia. Saya pengen yang terbaik untukmu sampai pulang ke akhirat. Dipaksa untuk mendapatkan itu.
Kadang-kadang kamu pengen yang ini dunia, ini enggak bagus. Kamu pengen direktur, kamu maksiat banyak nanti di sana. Cukup level manager saja. Wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrun lakum. Kadang-kadang yang ideal yang dipenginkan itu enggak bagus kata Allah. Kenapa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah tahu masa depan kau tidak. Anda punya anak 5 tahun sakit, dia kata dokter jangan makan apel. Jeruk boleh enggak, Dok? Boleh. Maka anak itu merengek, "Mama, mama, pengen apel." Kata mama, "Jangan, enggak bagus. Apel, apel, dibelikan aja jeruk." "Ini kan jeruk, mama." "Bukan, nak, ini jeruk rasa apel." Paham? Nah, jadi ini yang pertama, sifat doa itu kalau diminta pasti dikabulkan. Tapi ada segelintir orang yang ketika memohon ternyata tidak mendapatkan bagian itu. Apa persoalannya? Ah, perhatikan hadisnya sahih. Sampai Al-Imam An-Nawawi mencantumkan ini dalam salah satu hadis di Al-Arba'innya. Thumma dzakara rajula. Awas, hati-hati. Yutilu safara. Thumma dzakara rajula. Yutilu safara. Ash'atha aghbara. Lalu Nabi mengisahkan tentang seorang lelaki yang menempuh perjalanan panjang sampai tampilannya penuh debu. Ya, bahasa Inggrisnya kurang lebih the kill of the kumel. Ya, jadi udah banyak debu lah ya, dalam dirinya. Awas ya. Yamuddu yadaihi ila sama, lalu mengangkat tangannya ke langit. Mengangkat tangan. Nanti saya ajarkan fikih mengangkat tangan ya. Fayaqulu ya Rab, ya Rab. Dan dia berkata, ya Rab, ya Rab. Fokus sebentar. Orang ini, kisahnya itu punya permohonan yang sangat berat ingin disampaikan. Penting permohonannya. Sangat pengen dijawab. Lalu dia melihat cara doa cepat dikabulkan. Di antaranya ada tiga. Ada tiga. Satu, doa dalam perjalanan. Perjalanannya, perjalanan pada ketaatan, bukan maksiat. Awas, hati-hati. Bukan perjalanan maksiat. Dan bukan jalan-jalan biasa. Awas, hati-hati. Kau mau kemana? Mau ke Hawaii? Titip doa ya. Doa orang safar kan dijawab. Itu yang umrah, yang haji. Gitu kan? Ya, itu yang dimintakan. Mohon, 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 mohon. Minta. Tapi kalau yang perjalanan maksiat, tidak. Bro, mau kemana? Las Vegas. Titip doa ya. Itu belum dimohon dan ditolak. Ya, belum dimohon. Jadi, satu, menempuh perjalanan panjang. Kedua, orang yang mengangkat tangan. Jadi usahakan nanti saat berdoa itu biarkan mengangkat tangan. Nanti ada fikihnya. Ada yang cuma satu jari misalnya, ya, saat khutbah Jumat khatibadah. Ya, ada yang kemudian mengangkat tangannya, ada yang rendah, ada yang tinggi, ada yang posisi begini, ada saat istifqa. Yang standar itu angkat kedua tangannya. Ya, sejajar dengan dadanya di sini, sejajar. Sini ya. Dan enggak usah malu. Allah itu kan tidak akan malu untuk memberi. Justru Allah itu dalam hadis sahih, Allah akan merasa malu, di sini bahasa kiasan, majas maksudnya. Membiarkan seseorang yang mengangkat tangannya kemudian dalam keadaan hampa, artinya tidak menjawab doanya. Dia ada seorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana seorang berdoa mengangkat tangannya? Kemudian Nabi mengatakan, bagaimana menurutmu kalau ada seseorang meminta kepadamu menengadahkan tangannya begini? Ustaz, tolong Ustaz, tolong Ustaz. Di depannya langsung begini. Dua-duanya begini. Kata orang ini, saya malu kalau enggak ngasih. Saya malu kalau enggak ngasih. Maka kata Nabi, Allah lebih merasa malu. Karena Allah itu sifatnya lebih dalam dibandingkan dengan hamba. Rahmannya, rahimnya, pemberinya, wahabnya. Kata Nabi, Allah lebih merasa malu ketika membiarkan seorang mengangkat tangan memohon dan meninggalkan dalam keadaan hampa. Ya, jadi Anda mengangkat itu biasanya sejajar dengan dada di sini yang standar. Kalau saya biasanya mendekatkan seperti ini dan menggabungkan di antara jemari di garis-garis yang ada ini. Kan garis kita itu kan ada garis kan, kanan kiri. Ya, biasanya kalau saya mendekatkan begitu kemudian menyatukan dan meluruskan lalu bermohon kepada Allah. Ya, nanti ada lagi fikih yang lain menghadap kiblat dalam keadaan berwudu ada, tapi poinnya mengangkat tangan. Ya, standarnya mengangkat sejajar dada. Boleh seperti ini renggang boleh. Mau dirapatkan seperti ini boleh. Ya, saya memilih untuk yang merapatkan. Ya, silakan bebas. Yang penting di sini ada dalil mengangkat tangan boleh saat berdoa. Baik, 2, 3. Memohon didahului dengan al-asma'ul husna. Memohon didahului dengan al-asma'ul husna. Masih ingat yang pertama tadi apa? Safar, perjalanan jauh. Kedua, mengangkat tangan. Ketiga, dibuka atau didahului dengan al-asma'ul husna. Ya, awas fokus. Dalilnya apa? Langsung dari Al-Quran dan Sunnahnya. Di Al-Quran misalnya, Quran surah ke-17. Sudah? Dari ayat 110-nya. Ketika Allah sampaikan, Qulid Allaha awidur rahman. Ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Ada? Paling kanan, agak sedikit ke tengah. Qulid Allah. Hey, kalau kamu punya kebutuhan panggil Allah. Panggil Allah. Bukan panggil dukun, bukan panggil paranormal, bukan panggil yang macam-macam. Panggil Allah, minta. Oh, karena Allah sudah janji. Allah sudah berjanji sejak dalam kandungan kita di Quran surah ke-7 ayat 172. Wa idza akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum 'ala anfusihim. Awas, alastu bi rabbikum? Qalu bala, syahidna. Ketika Allah mengambil perjanjian pada setiap anak cucu Adam. Awas, hati-hati. Sejak dalam masa kandungan. Di tafsir di Al-Arba'in, di hadis Nabi riwayat Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Awas, nomor 4 posisi di Al-Arba'in. Paling kiri sebelah atas. Disampaikan, inna ahadakum yujma'u fi batni ummi, kata Nabi, 40 yawman nutfah, thumma yakunu 'alaqah, thumma yakunu mithla dhalika mudghah, thumma yursalu ilayhi al-malak. Awas, fayanfukhu fihi ar-ruh wa yaktubu bi 40 wa yumaru bi katbi 40. Ya, bi katbi rizqihi wa ajalihi as'idun huwa am syaqiyun. Awas, hati-hati. Dalam usia 4 bulan ditiupkan nafasnya,
Awas, masuk rohnya, ditiupkan roh, bernafas dia, ditetapkanlah empat hal, terjadilah perjanjian pada saat itu. Perjanjian pertama, alastu bi rabbikum, apakah engkau berikrar mau menjadikan aku sebagai Rabb? Siap. Apa, kenapa menyebut Rabb? Padahal Allah bisa mengatakan begini, alastu ilahakum, alastu rahmanakum, tapi Allah mengatakan alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabbmu? Rabb tidak disebutkan kecuali mengandung sifat rububiyah. Rububiyah itu perawatan, pengawasan, perhatian. Sifatnya yang paling pendek disebut dengan murabbi, karena itu guru orang tua disebut murabbi, karena orang tua memperhatikan, orang tua merawat. Kalau tanpa batas, perawatannya cepat, perhatiannya dalam, hilangkan kalimat mimnya, muncullah kalimat rabbnya. Maka Allah disebut dengan rabbun, kalau kita meminta, Allah lebih cepat pemberiannya dibandingkan dengan hamba. Dan tidak ada batas, rabbun, rabbun, rabbun. Makanya setiap kita minta, disebutkanlah kalimat rabb itu. Silakan cek, setiap permintaan ada kalimat rabbnya. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Rabbana zalamna an usana, rabbi ighfirli wa liwalidayya, la yukallifullahu nafsan illa lahama wa 'alayha mak, rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Jadi kenapa disebutkan kata rabb itu memberikan isyarat, seakan-akan mengatakan begini, maukah engkau berikrar menjadikan aku bersaksi aku sebagai Tuhan, nanti yang saat engkau hidup aku akan perhatikan kau, aku akan berikan kebutuhanmu, aku akan sembuhkan kalau sakit, aku akan penuhi apa yang kau minta, akulah rabb dengan sifat rububiyahnya. Makanya setiap Anda minta rabb 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 rabb. Jelas? Saya kembalikan. Ketika Anda memohon kepada Allah, dahulukan dengan al-asmaul husna. Qulidu Allah. Panggil Allah. Minta. Kalau ada masalah, minta. Ya Allah, maaf ya. Bukan bikin status. Bukan bikin status. Diuji dengan musibah yang dibikin status. Aku tidak menduga akan seperti ini. Terus yang tidak lucu, kenapa doanya di media sosial? Doa itu di mihrab, doa di kamar, doa di masjid. Bukan doa di Facebook. Ya, doa di Instagram, doa di Facebook, aminkan ya, like. Apa yang mau dicari? Udah minta yang betul, minta yang mohon, mohon dengan khusyuk. Mohon, Quran surah 7 ayat 205. Wadzkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Kalau butuh sesuatu, sebut nama Allah dalam jiwamu, bukan dalam media sosialmu, bukan di WhatsAppmu, bukan di Instagrammu. Onlinekan hatimu dengan Allah, minta dalam jiwamu dengan penuh ketundukan, dengan penuh kepasrahan, dengan penuh harap. Mohon, ya Allah, ya Allah, ya Rabb, minta. Sebut namanya bagaimana, ya Allah? Atau yang kedua, Ar-Rahman. Atau, nah ini rumusnya. Ayyama tada'u, atau kapanpun kamu ingin panggil, minta sama Allah. Falahul asma'ul husna. Carilah nama-nama terbaik yang Allah miliki sesuai dengan kebutuhanmu. Jadi Allah itu telah memberikan nama bagi dirinya sesuai kebutuhan kita. Panggil dengan nama itu. Misal ya, maaf. Anda terkait rezeki nih, mau bekerja, pengen rezeki yang berkah. Panggil namanya, ya Allah. Sambungkan dengan nama asmaul husnanya. Ya Allah, ya Razzaq. Teman-teman yang kuliah di kampus, di sekolah, besok mau ujian atau mau masuk sekolah belajar pertama, supaya diberikan ilmu yang dalam. Ya Allah, ya Alim. Allahumma faqihni fid din wa alimni ta'wil. Ya Allah, ya Alim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, ya Alim. Punya ujian berat. Ya Allah, ya Sabr. Diganggu di pekerjaan, di aktivitas. Ya Allah, ya Malik, ya Jabbar. Minta. Dan jangan semua harus disebutkan. Nanti yang tidak dibutuhkan jadi muncul. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus. Memang boleh, gak apa-apa. Kalau untuk ibadah, bacakan itu boleh. Tapi kalau untuk bermohon, saya sarankan cari yang sesuai kebutuhan. Kalau mau ibadah dengan menyebut nama saja, boleh, silakan. Tujuannya apa? Zikrullah bi dzikri asma'il husna. Zikir kepada Allah dengan menyebut alaful husna, boleh. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, sampai akhir. Saya dulu ujian pertama kali masuk jurusan akidah, begitu masuk pertama kali, soal ujian di akidah itu cuma tiga. Tapi setiap akan menjawab tiga itu, selalu harus dituliskan al-asma'ul husna dari awal sampai akhir, dengan hadisnya plus tafsirnya. Baru boleh jawab soal. Betul. Itu ujian saya dulu begitu. Tiga soal, Anda bayangkan. Setiap soal, al-asma'ul husna dulu. Tulis, 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 tulis. Dengan dalilnya, hadisnya, hadis itu dibagi dua. Hadis pokoknya, hadis klasifikasinya. Setelah itu tafsirnya, baru boleh jawab soal. Pertanyaannya mungkin gampang. Pertanyaannya mungkin gampang. Misalnya, berapakah rukun iman itu? Cuma sebelum dijawab, tulis dulu tadi itu. Ini, spidol. Ini, jari telunjuk saya. Abis ujian itu, mirip nih, begini. Betul. Cuma saya nggak foto aja dulu itu. Ya. Saya pikir, kenapa Ustadz saya begini ya? Akhir-akhir baru sadar saya. Allahu Akbar. Rupanya beliau ingin menanamkan kedekatan kita dengan Allah dimanapun berada. Sebab kalau kita mengingat, menuliskan, terus, maka dia akan sampai apa yang kita tuliskan, meresap ke dalam tangan kita. Minimal jadi saksi di hari kiamat. Ya. Di penanya, di hati kitanya, di bawahnya. Sehingga ingin merasakan taqarrub ila Allah dalam setiap keadaan kita. Cari itu. Dapatkan, mintakan. Mohon. Nah, tiga syarat ini terpenuhi di orang tadi. Perhatikan, perjalanan jauh, dia tempuh. Sampai tadi banyak debu. Angkat tangan, diangkat. Yamudu yadaihi ilas sama.
Tiga, dia minta dengan al-asma'ul husna. Tiga-tiganya lengkap. Seharusnya doa dia dikabulkan 3 kali lebih cepat dari orang biasa. Karena 3 hal tadi dipenuhi. Qurannya ada, hadisnya ada. Bahkan Said Sabiq itu pernah menulis kitab Al-Aqaid Al-Islamiyah. Dalam bab al-asma'ul husna disebutkan hadis. Hadisnya populer. Hampir kalimat-kalimat tauhid di kitab-kitab hadis ada hadis ini. Seorang setelah menunaikan sholat, kemudian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di samping Nabi SAW. Dia berkata, Allahumma ya Allahul Ahad. Ya Allahul Ahadus Samad. Alladhi lam yalid walam yulad. Walam yakullahu kufuwan ahad. Allahumma gfirli. Dia sebelum minta, mintanya Allahumma gfirli. Tapi sebelum minta, didahului dengan al-asmaul husna. Kata Nabi, atadri madha atad'u? Atadri madha da'ud? Taukah engkau bagaimana engkau baru saja berdoa? Allahu Rasulullah alam. Saya enggak tahu ya Rasulullah maksudnya apa. Kata Nabi, da'ut Allah bi asma'il a'zam. Idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Engkau baru saja bermohon kepada Allah dengan menyebutkan nama-namanya yang paling dahsyat. Yang kalau engkau berdoa dengan mengawali nama-nama itu, maka semua doa akan dikabulkan, semua permintaan akan diberikan. Hadis sahih. Orang ini melakukan ketiganya. Tapi apa jawab Nabi? Allahu Akbar. Dia sedang menempuh perjalanan jauh, dia sedang mengangkat tangannya ke langit, dia menyebut ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Kata Nabi, "Anna yustajabu li dzalik?" Bagaimana doamu bisa dijawab? Bahasa singkatnya, mustahil dijawab. Mintalah kamu begitu sampai kiamat kurang 2 hari. Gak akan dijawab. Ya ada orang sudah mengerjakan 3 amalan dahsyat, tapi doanya gak dijawab. Kenapa dia? Allahu Akbar. Famat'amu haramun. Karena yang biasa dia makan haram. Mashrabu haramun, minumannya haram. Malbasu haramun, pakaiannya haram. Wa gudhiya biharamin, dan sumber kehidupannya haram. Maka jadilah yang haram itu seperti sekat, seperti ini. Nutuplah cawan doanya. Semakin banyak kumpul, jadilah sekatnya makin kuat begini. Jadi bukan Allah gak ngabulkan, mau dikabulkan susah, mental terus tuh. Mental. Karena masih tertutup dengan yang haram. Maka dari itu, kalau Anda banyak berdoa, padahal doa itu maslahat untuk Anda. Secara umum seharusnya dikabulkan secara umum. Tapi tiba-tiba kok aneh gitu. Enggak lagi. Coba lihat, mungkin ada sekat dalam diri Anda. Mungkin ada maksiat, ada yang haram pernah dikerjakan. Buka dulu, buka cawannya. Keluarkan yang haramnya. Buka. Bagaimana membuka itu? Inilah yang tadi kita contohkan dengan ayat-ayat tadi. Tidak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna makhluk diciptakan. Makhluk yang sempurna itu cuma malaikat. Tidak ada manusia yang sempurna. Sepanjang kita manusia pasti pernah berbuat salah. Tapi mungkin kesalahan itu menjadi penutup dari keinginan yang ingin kita mohonkan kepada Allah. Kenal Nabi Adam? Alhamdulillah. Habis puasa dapat Lailatul Qadar, kenal Nabi Adam. Nabi Adam itu manusia pertama yang diciptakan. Kemudian ditempatkan di surga. Surga miniatur tugas pokoknya sebagai khalifah. Bukan surga yang akan kita tinggali nanti. Secara singkat, di surga itu diberikan 2 sifatnya, baik sebagai nabi ataupun sebagai manusia. Untuk pelajaran bagi kita anak cucunya. Disebut Bani Adam, semua anak manusia yang lahir sampai dengan nanti kiamat menjelang, itu semua anak cucu Adam. Ingat ya, disebut Bani Adam. Bani itu anak cucu sampai habis. Bani anak cucu, jadi semua berasal dari Adam. Jangan pernah dengarkan, jangan pernah mau menyimak kalau ada orang mengatakan manusia bukan berasal dari Adam. Kalau dia mengatakan manusia berasal dari monyet, enggak usah dengarkan. Bilang aja kalau Anda berasal, jangan ajak-ajak saya. Ya, Bani Adam. Nah, ketika dimasukkan ke surga, maka nikmat surga itu kan diberikan, jaminan kan? Nabi kan dijamin kan? Rasul dijamin kan? Maka langsung dimasukkan. Tapi di situ dilatih sifat kemanusiaannya. Apa sifat kemanusiaannya? Quran surah kedua ayat 35. Wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalibin. Awas. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannah. Kami firmankan, Adam, kamu dan pasanganmu, istrimu masuk ke dalam surga. Wa kula minha haitsu syi'tum raghadan haitsu syi'tum. Silakan nikmati semua kenikmatan di surga. Wala taqrabu. Tapi jangan dekati ini. Jangan sentuh yang ini. Hadhihi syajarata qahd yang ini. Sentuh pun enggak boleh, mendekat enggak boleh. Awas. Jadi nanti akan dahsyat larangan itu. Perintahnya ada yang mendekat pun enggak boleh. Apalagi dikerjakan. Zina, perintahnya wala taqrabu zina, jangan dekat-dekat. Jadi kalau ada perintah dalam Al-Qur'an jangan dekat-dekat, berarti dosanya gede, besar. Mendekat ya enggak boleh. Kalau dikerjakan makin dahsyat dosanya. Makanya zina masuk ke dalam sabul mubiqat, 7 dosa besar. Dekat-dekat aja enggak boleh. Nah, cuman psikologi masyarakat sekarang itu, kalau enggak boleh dekat-dekat makin penasaran. Itu yang jadi masalah. Makanya di Qur'an itu seringkali tegas. Kerjakan jahanam, kerjakan neraka. Harus begitu. Karena ada orang itu kalau dilarang suka penasaran. Nih, lubang. Jalan. Di lubang ini ada buaya. Lompatnya tinggi. Ada tulisan di sini. Hati-hati. Dilarang nengok. Lewat. Apa sih ini? Penasaran. Oh. Gitu. Jadi kalau masih begini, kadang pengen dilihat. Ganti kalimatnya. Nengok, wafat.
Selesai. Udah. Itu sederhana gitu. Makanya banyak kalimat di Quran itu begitu. Hati-hati. Ya, orang yang merencanakan pembunuhan berencana. Quran surah 4 misalnya kan. An-Nisa. Dia misal. Dia ayat ke 92-nya. Umay yaktul mu'minan muta'amidan fajazahu jahannam. Orang yang sengaja merencanakan pembunuhan. Satu orang beriman saja. Maka dia sudah pesan kapling neraka jahannam. Khalidan fiha kekal di dalamnya. Ghadiballahu alaihi. Allah murka kepadanya. Wa la'anahu dila'nat. Wa 'adalahu 'adzaban 'azima. Dan dijanjikan siksa yang dahsyat. Siapa yang pengen pesan kapling di neraka jahanam? Maka muncul yang seperti itu. Datang, 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 datang. Saya kembalikan ke sini. Maka caranya adalah buka dulu ini nih. Buka dulu sekatnya. Tidak ada yang sempurna. Makanya Nabi Adam ketika kemudian ditempatkan di surga. Surga ujian ya. Bukan surga yang akan kita tempati. Dari mana dalilnya Ustaz? Karena di surga nanti kita itu sudah gak ada ibadah lagi. Gak ada ibadah. Gak ada yang salat lagi. Gak ada yang puasa lagi. Cukup di dunia aja. Di akhirat tinggal mendapatkan hasilnya. Kita panen nanti. Ya. Ya, jangan terlampau soleh, cita-cita di surga supaya bisa sholat tahajud. Allah, terlampau soleh. Udah tahajud di dunia aja, nyampe sana tinggal nikmati. Tinggal dinikmati. Kebiasaan dunia masuk semua. Ya Allah, makan, nikmat, pengen anggur, gak usah jauh-jauh, tinggal ngambil, ngambil, ngambil. Masya Allah. Ustaz, merokok boleh gak? Oh, silakan, ambil apinya di neraka. Dah. Jadi... Allahu Akbar, Allah astagfirullah. Jadi teman-teman sekalian, ke situ kemudian turun ke bumi, jadi ujian. Digodalah oleh setan. Waswasalahuma syaitan, digoda oleh setan. Singkatnya ketika digoda itu, kemudian godaan itulah yang menjauhkan Nabi Adam dan pasangannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Turun datar presi turun ke bumi. Singkatnya jadi pelajaran itu. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Ini yang mau saya sampaikan. Ketika Nabi Adam, padahal beliau nabi, sifat nabi itu maksum. Kenapa diperkenankan oleh Allah berbuat salah pada saat itu dengan sifat kemanusiaannya? Padahal beliau nabi. Awas hati-hati. Ternyata bukan karena sifat kenabiannya, tapi sebagai contoh bagi anak cucunya yang bukan nabi yang tidak punya sifat maksum. Jadi kalau enggak diberikan contoh begitu, tidak ada jalan bagi kita bagaimana cara mengembalikannya. Makanya dibuat kisah dalam Al-Qur'an itu disampaikan, bukan dibuat kisah, kisahnya ada disampaikan ke kita. Diberitakan, ini dulu Adam dengan sifat kemanusiaannya salah, padahal dia nabi, maksum, bisa dijaga oleh Allah. Kenapa diperkenankan salah? Untuk menunjukkan ibrah pesan kepada kita kalau salah begini cara kembalinya. Maka ketika berbuat keliru itulah diturunkan kalimat-kalimat pertobat pertamanya untuk mengangkat sekat ini. Jadi kalau nggak pernah diangkat, ini hubungan dengan Allah itu tersekat. Diangkat sekat ini, apa yang diturunkan pertama kali? Kalimat untuk mengembalikan kepada yang jernih. Asal jernih begini, ditutup begini, dikembalikan lagi. Sesuatu yang dikembalikan ke awal dengan cara yang baik disebut dengan tabayatubu. Sifatnya disebut dengan taubah. Awas, awas. Hati-hati. Maka Allah turunkan kalimat pertama ketika turun ke muka bumi. Kalimat pertamanya, Quran surah kedua ayat 37. Fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Maka Allah turunkan kalimat taubat. Taubat itu maksudnya, kembali kepada jalan yang baik. Tadi tersekat, buang sekatnya, balikin lagi ke awal. Ya? Fataba alaih. Maka diterimalah jalan kembalinya itu. Kalau sudah balik lagi, silahkan pengen apa aja diberikan. Minta, 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 minta. Maka apa kalimat taubat yang pertama kali itu? Disebutkanlah di Quran surah ketujuh tadi, ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah kalimat pertama untuk membuka sekat-sekat yang haram dan maksiat saat kita merasa ingin kembali ke jalan yang benar. Maka ulama sebagian menyimpulkan kisah ini menunjukkan pesan bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Kadang-kadang banyak yang berbuat maksiat. Kalau pernah salah, memang kita nggak sempurna. Tapi sifat kemanusiaan kita menunjukkan kita mesti tobat. Sebab ada makhluk sempurna yang nggak kenal salah, malaikat. Makhluk salah nggak kenal benar, jadi nggak kenal tobat, namanya setan. Ada makhluk tengah-tengah, kadang benar, kadang salah. Ketika salah, dia kembali kepada yang benar, namanya manusia. Jadi bedanya manusia dengan malaikat, malaikat nggak pernah salah, manusia salah. Bedanya manusia dengan setan, setan salah, nggak mau tobat. Manusia salah, pasti tobat. Jadi kalau ada manusia salah, nggak mau tobat, patut ditanya, ini manusia atau? Sifatnya. Jadi kita mesti tanyakan, lihat di cermin. Kalau Anda pernah punya salah, pasang cermin yang besar, tanya. Eh, kamu ini manusia apa setan? Manusia. Setan. Manusia. Setan. Saya manusia. Saya mesti tobat. Kamu kalau gak tobat sekarang, wafat kamu. Tuliskan. Gak tobat, wafat. Tuliskan. Sujud Anda. Bangun malam. Minta. Nangis, 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 nangis. Tobat. Kalimat itu. Makanya setelah kalimat itu dibacakan, baca, 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 muncullah kemudian ayat 26-27 itu. Ya bani Adama, la yaftinannakumu syaitanu, kama akhraja abawaikum minal jannah. Hei anak cucu Adam, anak cucuku disebut anak cucu. Jadi kisah tadi itu buat kita yang bukan nabi, bukan rasul. Jangan sampai kamu digagalkan oleh setan, digoda setan. Seperti dulu bapak, ibumu, kakek, nenekmu dipelesetkan begitu. Kamu jangan sampai terjadi seperti itu lagi. Kalau kejadian, begini cara pulangnya. Makanya kalau ingin berdoa, pertama kali sebelum meminta, lulus ujiankah, lancar rezekikah, damai di rumah tangga, tak buka dulu sekatnya. Supaya apa yang kita minta mudah masuk semuanya.
Jelas? Buka. Kalimat pertama standarnya Rabbana zalamna an usana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal. Ini yang paling standar, dosa standar. Ya, dosa standar itu jangan dipahami harus dilakukan, tidak. Ya, kalau dikerjakan begini awal membuka sekatnya. Paham? Saya cepat. Dua. Agak naik level dosanya. Ini satu contoh dosa ini agak besar yang ini. Bahkan dosanya bisa lebih dahsyat kalau direncanakan, diniatkan. Misal, maaf ya, maaf. Saya pun mengagendakan nanti di tahun ini mudah-mudahan bisa Allah berikan kesempatannya. Saya pengen juga bisa safari ke pesantren-pesantren, ya, lembaga permasyarakatan, ya, suka miskin misalnya, kemana lagi, bisa lihat. Saya pengen sampaikan kepada mereka bahwa Anda gak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Semua orang pernah berbuat salah, cuma kita bisa berubah. Dan banyak di masa lalu orang yang banyak salah. Ada pemabuk, pezina, pembunuh, dan mereka memilih tobat. Dan ternyata dijamin surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala lewat lisan Nabi. Kenapa kita gak bisa? Ini dosa yang pernah dilakukan dalam kasus pembunuhan. Kalau yang ini tidak sengaja. Sifatnya tidak sengaja. Ini contoh, diperkenankan oleh Allah sebagai contoh. Kalau orang berbuat seperti itu, bagaimana cara baliknya? Kenal Nabi Musa? Kenal. Luar biasa, Nabi Adam kenal, Nabi Musa kenal. Jangan-jangan Firaun juga kenal. Ya Allah. Saya tuh kalau Firaun suka ingat suka bumi itu, hubud dunia. Suka bumi, hubud dunia. Suka hubun, bumi, dunia. Saya tanya di panggung, ada yang kenal Firaun? Kenal. Masya Allah. Di sini masih agak mendingan lah, Nabi Adam, Nabi Musa. Sana Firaun. Nabi Musa, paham semua kisahnya, secara singkat kemudian sedang beliau berpetualang, secara singkat ya, jalan menemukan dua orang berselisih. Berselisih sampai mau berantem, dipisah sama Nabi Musa. Dipisah. Dan dipisah sama beliau, pisah, jangan begini, ini gak bagus. Dipisahin singkatnya. Saat dipisahin itu, ini belum ada pengangkatan sebagai Nabi ya. Saat dipisahkan itu, tiba kemudian, ternyata salah satu yang berselisih itu adalah dari kelompoknya, kampungnya lah, golongannya. Sama-sama tanah kusir misalnya gitu kan. Malah ngadu, Musa kamu gimana, kamu kan teman saya, sekampung kita nih, ini merendahkan kita nih, ayo keroyok bareng-bareng. Ini provokasi kata Musa, diluruskan oleh Musa. Diluruskan. Begitu diluruskan masih ngotot, diberi pelajaran, tampar oleh Musa. Nabi Musa itu kekuatannya, teman-teman sekalian, setiap nabi itu punya kekuatan 10 kali laki-laki biasa. Dan Nabi Musa terkenal sebagai nabi juga yang paling kuat. Tampar, wafat. Nabi Musa. Alhamdulillah nabi kita Nabi Muhammad. Ya, Nabi Musa juga baik, semua nabi baik, semua nabi baik. Ingat, jangan dipotong kalimat saya ya, nabi kita semuanya baik. Semua baik. Semua baik, semua baik, semuanya baik, semuanya baik, baik, tampar wafat, begitu ditampar, padahal Musa melakukan sesuatu yang benar, dan gak ada niat, memberi pelajaran aja niat, niatnya memberi pelajaran, bagus bang benar, tapi begitu kemudian dia wafat, ada perasaan bersalah, apa doanya kemudian pada saat itu diabadikan dalam Quran, Rabbi inni zolamtu nafsi, faghfirli, yang indah fatawa alaih, Rabbi inni zolamtu nafsi, Allah aku salah, zolim saya, padahal gak diniatin loh pak bu, gak diniatin. Cuman kejadian gitu kan. Dan itu belum ada pengangkatan sebagai nabi, belum. Nanti diangkatnya setelah bertemu nanti kisah yang lainnya. Ini secara singkatnya, terjadilah peristiwa itu, lalu turunlah kemudian diabadikan doanya dalam Al-Quran. Rabbi inni zalamtu nafsi. Jadi kalau ada di antara kita, misal, pernah berbuat siapapun, tingkat kesalahannya sampai ke sini, gak sengaja, atau pernah berbuat yang serupa, cepat taubat. Karena kalimatnya sudah turun. Nanti kalau sampai hari kiamat gak taubat, lebih berat lagi. Coba mau berkata apa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala? Hey! Aku kan gak turunkan kalimat di bumi supaya kamu tobat. Kamu kan pernah bunuh orang kan? Tanggal sekian, jam sekian, kamu kejar-kejar, kamu tembak, kamu bom, kamu bunuh, kamu tusuk, kamu pukul, kamu macam-macam kan? Ada semua rekamannya terbuka. Aku turunkan kalimat tobat lengkap dengan kisah tuntunannya. Kenapa kamu gak tobat? Mau jawab apa? Allah sudah kasih cara pulang tapi gak digunakan. Allah gak salah kan di situ? Diturunkan kalimatnya dan bahkan dijamin fataba alaihi, diampuni oleh Allah. Ayo balik lagi. Makanya 2000 tahun setelah Nabi Musa, lahir Nabi Muhammad SAW, itu di antara sahabat-sahabat yang jadi sahabat terbaiknya, kan dulu banyak yang hobinya juga begitu, jahiliyah. Ada yang hobinya berkelahi. Kenal Umar bin Khattab? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, luar biasa. Tegas, kekar, wah senang duel sebelum masuk Islam. Siapa yang berani dengan saya? Ayo naik ke bukit itu, Jabal Qubais ditunjuk. Bukit paling favorit. Naik ke sana, yang sekarang ada istana raja di situ. Ya di samping Zamzam itu. Naik. Sebelum berduel dengan saya, pamit dulu pada ibu yang telah melahirkannya. Karena dia akan pulang tanpa nama. Umar. Umar, Umar. Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Masuk Islam. Halus. Poha. Tersentuh. Masuk Islam. Lalu kasarnya berubah menjadi tegas. Dipakai melindungi Nabi SAW. Dipakai menegakkan syariat dengan baik. Kehalusannya muncul. Sampai datang, tengok orang jadi khalifah, perhatikan orang. Luar biasa. Tegasnya muncul. Ya, waktu Abdullah bin Ubay bin Salul itu, seorang munafik, kalau sholat di belakang Nabi, sah paling depan. Tapi begitu bubar, provokator paling pertama Abdullah bin Ubay bin Salul.
Begitu keluar, Muhammad nih SAW. Mecah belah kita aja. Datang ke sini pengen jadi pemimpin. Dia punya masjid sini, kita bikin masjid yang lain. Bikin dilar. Selalu dipecah. Orang udah siap-siap perang Uhud. Di pertengahan jalan, diprovokasi. Balik aja balik. Pasukan musuh lebih kuat. Ayo balik-balik. Sepertiga berputar desersi. Anda bayangkan. Tapi apakah Nabi langsung menghukumi? Tidak. Nabi kenapa gak dihukumi Umar? Gergetan saya. Kata Nabi, kan belum jelas kelihatan nampaknya. Nanti jadi fitnah. Pecah nanti semuanya. Karena dia masih dianggap pemimpin di kalangan yang lainnya. Biarlah nampak nanti Allah berikan hujahnya untuk dia. Satu kali. Tapi kalau di depan, baik-baik. Di belakang menusuk dari belakang. Satu kali sakit. Begitu saat sakit itu, anaknya, anak Abdullah bin Ubay bin Salul, anaknya namanya Abdullah. Baik, soleh. Nah, ini juga jangan simpulkan kalau keluarga misalnya bapaknya gak bagus, pasti anaknya gak bagus. Belum tentu. Belum tentu. Kenal Abu Jahal? Anaknya Ikrimah. Bapaknya musuh Nabi luar biasa. Anaknya pembela Nabi yang paling hebat. Penunggang kuda yang dahsyat. Sap paling depan kalau jihad. Sampai Nabi itu dengan menghormati Ikrimah tidak pernah menyebut Abu Jahal di depan Ikrimah. Jangan-jangan singgung bapaknya. Jangan. Supaya anaknya dalam keadaan dalam ketenangan. Abdullah bin Ubay bin Salul anaknya taat. Namanya Abdullah juga. Sakit bapaknya datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, bapak sakit, kata Nabi, yang berikan ini. Kasih air. Berangkat pulang sana. Katakan dari Nabi. Datang senang pula. Ya abadi. Papa ini dari Nabi. Apa sih Muhammad? Lempar. Habis. Sampai sekaratnya, sekarat disampaikan, datanglah Nabi ke rumahnya. Tapi nanti saat turun surat Taubah itu untuk dilarang menyalatkan. Begitu datang ke tempatnya, apa yang dikatakan? Manjanya luar biasa. Ya Rasulullah, itu di depan Abu Bakar, ada Umar dan yang lain-lain. Ya Rasulullah, biarkan aku wafat dengan mengenakan jubah terluarmu. Apa kata Umar? Ya Rasulullah, izinkan aku memenggal kepalanya. Cuman jubah aja kok, pakai aja, pakai. Dia meninggal. Meninggal. Itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Hidupnya begitu meresahkan, wafatnya begitu kolokan. Tapi habis. Nah, jadi yang pertama itu, coba, udahlah, banyak yang tobat. Umar jadi bagus, tukang begal, Jundub bin Junadah. Wah, sekampung begal tobat, jadi da'i, sekampung jadi soleh semua. Saking dahsyatnya, kampung itu dikenal di kemudian hari, namanya Gifar. Sampai dikenal dengan Abu Dzar al-Gifari, sampai Al-Imam An-Nawawi mengutip hadisnya di Al-Arba'in itu nomor hadis 18. Ya, Jundub bin Junadah. An Mu'adz bin Jabal wa Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ittaqillaha haitsu ma kunta wa atis sayyatil hasanah tadam huha. Aina al-hadis? Mana hadis? Mana Qur'annya? Apa yang antum kerjakan tiap hari? Ngitung lagi. Mana bekal antum tuh pulang? Minimal sehari satu hadis. Ambil walaupun enggak hafal hadis, kan enggak mesti hafal, baca hadisnya, lihat terjemahannya, amalkan isinya. Buka konsepnya. 57 hadis, kitab iman, tiap hari baca satu. Antum pebisnis, keluarkan hadis-hadis bisnis, tiap hari satu. Kalau Al-Quran hafalkan, satu hari, satu ayat, tak apa-apa. Pulang punya hujah di hadapan Allah. Ini tiap hari ngitung-ngitung dunia, wafat tinggal semua. Apa yang mau antum ambil? Berharap surga lagi. Takutlah kepada Allah, yang mulia yang baik. Jundub bin Junadah taubat, dikenal dengan Abu Dzar al-Ghifari. Puncaknya, mungkin ada orang pernah juga lebih daripada ini. Dia berzina, dia mabuk, dia macam-macam, pokoknya mengoleksi dosa lah. Ya, orang ngoleksi mobil, ngoleksi musab, dia ngoleksi dosa. Jadi kalau gak berdosa itu gak enak. Kamu ngapain aja si Fulan sudah begini? Oh masa besok saya lakukan yang lebih daripada itu. Jadi ngoleksi dosa, tumpuk dia. Yang begini pun, itu masih diberikan kesempatan Allah dengan diturunkan satu kalimat. Yang kalau dikerjakan, diamalkan isinya, diterima taubatnya. Turunlah Quran surah 39 ayat 53 tadi. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Muhammad, katakan pada hamba-hambaku yang dosanya sudah israf. Israf itu melebihi dasar cukup. Lebih. Mubazir. Banyak. Datang ke pernikahan. Ada prasmanan. Orang sekali dia 10 kali. Israf. Balik. Israf. Ini ada israf dalam dosa. Itu pun kalau mau taubat, kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Yang puasa dari rahmat Allah. Inna allaha yaghfiru dhunuba. Allahu yarham. Allah akan mengampuni semua jenis dosa sepanjang kau mau taubat. Ini kadang-kadang Allahnya sudah pengen ngampunin, manusia yang gak pengen. Fir'aun kan gitu, kurang apa lagi diutus dua nabi langsung. Musa dengan Harun. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Quran surah 20 ayat 43-44. Musa, Harun, pergilah ke Fir'aun, dia sudah mulai menyimpang. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru wa yakhsha. Katakan kepadanya dengan lembut, mungkin dengan kelembutan itu dia sadar dan mau bertobat. Gak mau. Musa, gua kan Tuhan yang gede, ana rabbukumul a'la. Marah, nantang, mau bunuh dan sebagainya. Sudah, selesailah dia tenggelam di lautan. Ya, jadi mumi. Teman-teman, ini jadi gambarannya, bukan loose cut-nya. Kalau dibuka, ini yang terakhir, kalau dibuka begini, ternyata bukan cuma skatnya, dalamnya kotor. Kotor. Kalau ini kan masih bersih, diminum juga bisa. Masa sih Ustaz? Betul, contoh, bismillah. Alhamdulillah. Ini ya. Bersih. Tapi kalau kotor, siapa yang mau minum? Tidak ada. Maka kalau minuman bercampur kotor, di sini ada kotoran misalnya kan? Ya, maaf.
masuklah kotoran yang sudah bernajis, kotor. Apakah mungkin akan diminum? Tidak. Yang dilakukan pasti akan dibuang dulu, cuci dulu. Jadi kadang-kadang sekatnya sudah dibuka, tapi haramnya belum keluar. Memang tobat dari dosa-dosa, misalnya, mohon maaf, dosa untuk menipu, awas, dosa pencurian, tobat betul, cuman barang yang dicuri dikembaliin dulu. Dosa dari ngutangin orang, betul, dosanya tobat, cuman utang bayar lunas dulu. Bukan bermusafah kemudian lunas dosanya, tidak. Lunas utangnya, tidak. Maka hal-hal, ada hal-hal tertentu yang ketika saat dilakukan, sekatnya mesti dibuka, yang kotornya mesti dikeluarkan. Tobat dari dosa musyrik, tobat, bagus. Cuman keris yang dimusyrikan, pedang yang dimusyrikan, batu-batu yang dimusyrikan, buang dulu. Buang dulu. Tato-tato, gambar-gambar. Kan? Aku tuh kalau melihat Lionel Messi, rasanya main bolaku jadi bagus deh. Sampai dibikin tato misalnya. Musyrik. Hati-hati. Musyrik. Buang. Tobat, buang dulu. Begitu sudah dibuang, nanti Anda akan lihat, kerjakan amal soleh. Jadi jika yang salah itu hilang, yang soleh muncul. Kalau sudah yang soleh muncul, Anda nggak minta pun dikasih. Nggak percaya, silahkan buktikan. Bedakan rasanya, rasakan bedanya, dan pasti akan terasa bedanya. Akan lain. Demi Allah saya katakan akan lain. Paham ini? Nah, jadi sebelum meminta, saya harap, coba Anda kerjakan dulu ini. Setelah itu silahkan minta mohon. Usahakan kalau minta, pertama punya wudu ya. Ini dianjurkan, disunahkan. Dalam setiap keadaan. Jadi usahakan wudu itu selalu ada. Kalau batal, nggak sempat air, tayamum. Ya, saya mendengarkan guru-guru saya, ulama-ulama, salafus saleh, orang-orang saleh, membiasakan berwudu. Saya coba ikutin, ternyata manfaatnya luar biasa. Dan jadinya di kebiasaan, jadi kalau kita nggak berwudu, nggak enak. Ya, wudu. Kalau Anda biasakan seperti itu, nah biasa nanti saat berdoanya enak. Ya, pertama, wudu dengan baik. Kedua, pastikan semua aktivitas kita dikerjakan dengan yang halal. Jadi jangan pernah sentuh yang haram-haram. Pakaian, jauhkan dari yang haram. Makanan, perangkat, jauhkan dari yang haram. Nanti ada kenikmatan tersendiri. Kedua, yang ketiga, menghadap ke arah kiblat kalau mampu. Kalau tidak, seadanya. Ya, seadanya saja. Nah, misal, mohon maaf, sedang di pesawat, kan? Apalagi jadi pilot, kan? Menghadap ke arah kiblat. Jadi bahaya, kan? Nah, jadi sesuaikan, sesuai dengan keadaannya. Minta, jadi pertama apa? Punya wudu. Kedua, bersihkan dari yang haram, yang tidak baik. Yang ketiga, kalau mampu menghadap kiblat, kalau tidak, seadanya kemudian meminta. Ya, lalu, yang keempat tadi, masih ingat? Dengan al-asmaul husna, yang kelima, angkat tangannya. Kalau memang di situ diperkenankan mengangkat tangan, nanti kalau sudah seperti itu, silakan pilih doa-doanya. Ini doa yang sudah menikah, yang kemudian belum mendapat keturunan. Ini doanya. Quran surah ketiga, ayat 38-39, tambah Quran surah 19, ayat 3-15. Kalau bisa dilakukan di mihrab, jadi di rumah bikin mihrab. Nggak harus ada ruangan. Sehamparan sejadah, kalau memang ruangannya terbatas, sehamparan sejadah, tapi minta dengan benar. Ya, minta dengan benar, dan yakin kepada Al-Quran. Ya. Yakin, Ustaz, sama Allah aja, yang lain jangan disebut. Ya Allah, kata Ustaz Ali Hidayat, berdoa di mihrab, dikabulkan. Saya nggak usah disebut. Minta aja kepada Allah, minta. Dengan keyakinan, janji di ayat-ayat itu. Saya pernah ajarkan ini pada beberapa kawan, dan alhamdulillah selama ini 100% Allah berikan. Ada yang 8 tahun diberi keturunan, dari sekian tahun dia. Tapi yang paling indah ketika disampaikan, 8 tahun Ustaz, saya udah sekian tahun Ustaz, sampaikan, nih saya tuh bukan karena saya bilang, tapi saya belajar dari Quran katanya seperti ini, coba deh yakin sama Allah, minta. Gak lama tuh, sekian, tiba-tiba Masya Allah pada nangis aja. Dipotoin mihrabnya, potoin sejadahnya, potoin macam-macamnya. Cobalah, wallahu a'lam, mungkin Anda termasuk bagian itu, kalau memang bagian dari ujian yang Allah titipkan. Ini doang kalau sakit, pegang yang sakitnya, kalau yang ringan-ringan, capek, pegel, macam-macam, kan? Dan seterusnya Quran surah 26 ayat 80. Doanya Nabi Ibrahim, "Wa idza maridtu fa huwa yashfin." Kalau aku sakit, pasti Allah sembuhkan. Ya, saya berani menyampaikan ini karena nasihat guru-guru dari para ulama-ulama, orang-orang saleh sebelumnya, dan saya coba amalkan, ternyata luar biasa. Ya, apa Anda enggak kira ceramah dalam sehari 4, 5 kali, 6 kali? Kadang ceramah suaranya luar biasa, harus kadang-kadang teriak-teriak, yang enggak jelas tuh kan? Kadang-kadang serak, saya pernah satu kali, ini yang paling dahsyat tuh di Kalimantan, suara habis hilang. Seperti itulah. Pokoknya gak ada suara. Hilang. Hilangnya itu sore. Yang 5:30, ngisi pada maghrib. Anda bayangkan. Kebayang. Baik. Jadi ngisi pada maghrib hilang jam 5:30. Apa yang saya lakukan? Saya ingat ayat ini. Saya pegang aja. Pegang. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Ya Allah, kalau saya sakit pasti Engkau sembuhkan. Engkau yang titipkan tugas ini, Engkau yang berikan perangkatnya, Engkau yang amanahkan, Engkau pasti akan berikan kemudahan. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Minta yang hangat ya, minta minum, terus minta lagi. Tahu apa yang terjadi? Allahu Akbar. Begitu masuk kepada maghrib, keluarlah suara itu. Pertama mirip-mirip, Allah yarham almarhum Ustaz Arifin Ilham. Ya, agak serak-serak. Ba'da isya, keluar semua. Keluar. Habis ceramah, hilang lagi. Itu betulan. Habis ceramah, hilang lagi. Istirahat ke malam. Besoknya ada lagi. Saya bersyukur sekali kepada Allah, sampai saya bingung bagaimana cara bersyukur yang terbaiknya. Ternyata Allah, terima kasih menjaga tadi malam saya supaya gak banyak ditanya orang. Suara habis, istirahat kita, besoknya ada lagi.
Itu hal yang paling luar biasa berkesan. Biasanya kalau orang sudah dalam kondisi yang sangat darurat, tiba-tiba Allah tolong, kan ada keindahan tersendiri kan? Indah, itu luar biasa. Makanya kadang-kadang kalau belum dijawab, jangan dulu marah. Mungkin Allah memberikan anugerah terindah yang belum pernah engkau miliki. Paham ya? Maka berdoalah dalam jiwamu, sentuhlah ia tepat di hatimu, maka ia akan jadi milikmu untuk selamanya. Catat. Nah, kalau penyakitnya parah, kata dokter nggak bisa, yang ini Quran surah 21, 83, 84. Ini sering saya sampaikan. Kalau umum, semua umum pengen baik-baik umum, ya inilah. Yang tadi kata Antum Sapu Jagat, ya. Berarti banyak di Quran doa supaya anak misalnya rajin sholat, keluarga bagus, turunan baik. Doa sejak dalam kandungan, ada sebuah, saya pernah sampaikan kok dalam keterangan yang cepat ya. Disilahkan, ada banyak indeks sekarang, ada banyak buku-buku, tinggal dikeluarkan. Kalau saya boleh pesan, sebetulnya kalau mau komplit, beli aja buku hadis. Ya, gak mahal kok. Antum tuh lebih senang pulsa dibandingkan ilmu. Heran sih orang sekarang. Dulu orang ketemu ulama minta doa, sekarang minta foto. Aduh, sampai saya juga kepikiran, apa nyetak aja yang banyak ya. Ustaz minta foto nih, Ustaz minta foto nih, gitu. Aduh, Allahu Akbar, astagfirullah. Nah, jadi teman-teman sekalian, itu barangkali yang sekiranya bisa disampaikan. Jadi dengan itu saya ingin tunjukkan bahwa insya Allah, selama kita hidup, Allah pasti akan mudahkan, kecuali yang kita persulit. Jadi kalau sudah diberikan kemudahan, jangan dipersulit. Paham ya? Baik, saya coba jawab dulu satu di antara ini. Nanti saya sudah punya channel khusus untuk menjawab-jawab pertanyaan. Sudah kami siapkan. Jadi mohon izin, saya ingin umumkan nih, karena ada tanya-tanya juga. Kita sekarang ingin mencoba memberikan yang terbaik untuk berdakwah untuk masyarakat. Jadi untuk channel kita ada dua channel sekarang. Ya, pertama Akhyar TV, Akhyar sekarang sedang dalam masa perbaikan penyempurnaan untuk tampilan TV yang seutuhnya. Ya, jadi untuk sekarang belum tayang dulu. Jadi nanti kita perbaiki dulu, karena kita pengen nih benar TV seutuhnya. Jadi 24 jam nanti ada tayangan TV. Kita sudah siapkan konten-konten sekarang ini. Jadi nanti ada anak-anak penghafal Quran. Kalau orang bedah rumah yang macam-macam, ya ini bedah rumah para penghafal Quran misalnya. Nah, ada bagaimana cara yang si fulan bisa hafal padahal dia terbatas otaknya misalnya ya, kata medis. Ada ini kita siapkan. Ada talk show, ada yang keluar, ada yang macam-macam. Jadi nanti begitu dia tampil lagi, kita launchingkan juga secara meluas. Nanti akan jadi TV yang nyata, betul, 24 jam nanti ada agenda yang tayang. Nah, untuk yang sifatnya terbatas, nanti ada Adi Hidayat Official yang di YouTube ya. Adi Hidayat Official itu nanti itu biasa kalau kultum yang ringan-ringan atau menjawab pertanyaan. Ya, pertanyaan-pertanyaan nanti kita jawab satu-satu lewat situ. Jadi kadang-kadang, mohon maaf, ada beberapa pertanyaan tapi sulit disampaikan. Saya memahami itu, saya sangat memahami. Ya, dan mohon izin ya, mohon izin. Saya berusaha semaksimal mungkin memberikan waktu yang terbaik. Saya pulang dakwah masih jam 23:30 malam, saya lihat ada surat masuk. Begitu ada surat, Masya Allah panjang. Saya bilang staff saya, minta telepon orang ini. Telepon, kita bicara. Sampaikan. Ada yang bisa dijawab via WA, kita jawab. Dan seterusnya. Tapi memang agak banyak, jadi tidak semuanya kita bisa kemudian jawab secara langsung. Nah, untuk tanya jawab ini, nanti ada tiga. Satu, kita jawab di lokasi kalau memungkinkan. Kedua, di official. Yang ketiga, setiap bulan kita akan sediakan insya Allah waktu dua kali dalam sebulan. Ya, di Kamis pekan ketiga dan Kamis pekan keempat. Kalau tidak ada halangan, saya sediakan khusus dari mulai pagi jam 10 sampai dengan ke asar. Tapi tempatnya mungkin di Bekasi, akan disediakan ruang untuk silaturahim atau konsultasi. Jadi kalau Anda mau datang, ya datangnya di waktu itu. Jangan datang di waktu yang lain. Mungkin akan sulit kemudian untuk bertemu dengan saya. Jadi saya sediakan di waktu itu. Kadang ada yang datang, kemudian juga di waktu-waktu yang saya tidak ada. Itu yang kadang-kadang saya sedih. Di situ kadang saya merasa sedih. Ya, datang tapi tidak ada gitu sayanya. Jadi saya coba perbaiki yang sepanjang saya bisa lah, saya maksimalkan. Ya, jadi itu poinnya. Jelas ya? Kalau saya sudah jelas, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan ini saya jawab dulu deh, satu supaya bisa tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang supir dari sebuah bank konvensional. Mau nanya apakah gaji saya termasuk dalam riba? Nah, apabila saya zakatkan sudah bersihkah gaji saya? Ya, saya salat nafilah dikerjakan berapa rakaat dan waktu dikerjakan kapan? Manfaat dari salat tersebut apa? Maaf ya, satu kertas ini saja cukup untuk saya jawab untuk hari ini. 5 pertanyaan dari sini saja. Yang lain nanti saya inikan di official. Baik ini, kalau Anda ragu dengan sesuatu, maka cari yang meyakinkan. Sudah. Itu jelas hukumnya. Awas hati innal halala bayyinun innal harama bayyinun bainahuma umurun mushtabihatun. Ya, yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antara keduanya ada yang syubhat. Rumus syubhat itu tanya dulu kejelasannya. Kalau memang tetap enggak jelas, maka tinggalkan, itu lebih bagus. Paham ya? Saya kerja ustaz di bank konvensional, bagaimana hukumnya? Kalau ada ribanya haram hukumnya. Kalau kemudian tidak mendapati yang lain dan darurat hidup ada di situ, maka sifat daruratnya muncul. Tapi darurat sifatnya sementara, bukan sementerus. Jadi sambil di situ antum mencari pekerjaan lain. Ya ada di bank syariah misalnya, ada yang lain misalnya, silahkan masuk ke situ. Yang ininya kemudian antum kurangi, itu persatu sampai dapat yang baru itu, tinggalkanlah yang meragukan di situ. Paham ya? Ya itu hukumnya, jelas sekali. Kemudian, salat nafilah. Nafilah itu betul, salat nafilah hukumnya sunnah. Ya banyak jenisnya, kapan waktunya, bagaimana ragamnya. Contoh, ada yang siang sampai ke malam, namanya rawatib.
Hadisnya At-Tirmidzi nomor hadis 586. Ya, ada berapa bilangannya? Yang pokok ada 12. Misal, apa bunyinya? Bunyinya kurang lebih qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, perhatikan, perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Man shalla 12 rakaatan, siapa yang salat 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, dari siang sampai malam, arba'an qabla dzuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, rakaataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya, rakaataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, rakaataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya, rakaataini qabla subuh, 2 rakaat sebelum subuh. Rumusnya 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur 6, 2 setelah maghrib 8, 2 setelah isya 10, 2 sebelum subuh, jadi 12 rumusnya. 12. Kalau tak mampu 12-nya, misalnya zuhur ya, boleh. Hadisnya dari Ibnu Umar mengerjakan 10 rakaat karena tak mampu 12-nya. Maka dihitung pahalanya sama karena keadaan yang sangat darurat itu. Tambah lagi misalnya ada sunnah, sunnahnya mutlak, bukan masuk rawatib, tapi dia masuk ada yang sebelum salat fardu. Misal, salat sunnah misalnya qobliyah asar, sebelum asar. Sifatnya bukan rawatib, mutlak, tapi dikerjakan sebelum asar, jadi qobliyah. 4 rakaat di Abu Daud dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Apa bunyinya? Rahimallahu imra'an shalla qabla al-'ashri arba'an. Allah merahmati seseorang yang salat sebelum asar 4 rakaat. Hadisnya sahih. Ada lagi sebelum maghrib, cuman ini tidak terlampau ditekankan kecuali dalam kondisi yang memang dibutuhkan. Apa bunyinya? Bima makna qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sallaka rasuluka ma qala, perhatikan kalimatnya, shallu rak'ataini qabla al-maghrib wa la tattakhidhuha sunnatan. Silakan salat 2 rakaat sebelum maghrib tapi jangan dibiasakan. Wa la tattakhidhuha sunnatan, kata para ulama hadis, di antara maknanya sebetulnya tidak terlampau ditekankan salat ini, cuman kalau sedang ada kebutuhannya silakan lakukan. Apa contohnya? Misal, contohnya dalam keadaan sedang di Masjid Al-Haram, ya. Masjid Al-Haram itu fadilahnya banyak. Kemudian orang juga banyak yang tawaf. Sudah adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, adzan. Tawaf, masih tawaf berlangsung. Antum zikir sudah, baca Quran sudah, masih ada waktu. Belum qomat. Daripada antum mengerjakan yang tidak betul, yang tidak ada manfaatnya, lebih baik sholat 2 rakaat. Itu yang dimaksudkan. Daripada mengerjakan yang tidak tepat, pas lagi depan Ka'bah, bisa kesempatan sholat. Selfie. Ciklik. Sedang di depan Ka'bah, menunggu waktu maghrib. Habis pahala. Itu maksudnya. Tapi kalau di tempat-tempat tertentu yang tidak ada hajatnya seperti itu, lebih baik langsung ke iqamah. Karena maghrib ke isya itu padat waktunya. Khawatir bacaannya pun kemudian mepet-mepet, ada orang kemudian sedang singgah, kan waktu-waktu padat tuh. Ada yang sedang singgah, ada yang transit, ada yang macam-macam. Makanya jangan terlalu panjang bacaannya. Jangan terlalu panjang. Kalau sudah masuk ke isya, silahkan. Subuh silahkan, tambah panjang boleh. Mu'az bin Jabal ngimamin kemudian isya, bacanya Al-Baqarah. Ini kisah nyata. Di belakang makmum, Allahu Akbar, datang sholat pertama, semangat penuh semua. Begitu nengok, kosong. Kosong, mulai capek, lemah orang. Diadukanlah. Oh, Mu'az nih, Mu'az. Dikata Mu'az, munafik semua. Munafik. Marah mereka disebut munafik. Kan Mu'az benar. Orang yang malas-malas sholat isya, munafik. Tapi orang-orang juga benar. Kami bukan munafik nih. Ente yang kepanjangan. Diadukan pada Nabi. Ditanya. Nabi klarifikasi, panggil dua-duanya. Masya Allah, madis yang paling indah. Ditanya, kenapa begini Mu'az? Tanya dulu masyarakatnya, kenapa kalian begini? Kami gak enak sentuh munafik sama Mu'adz. Kenapa Mu'adz? Ya memang benar Rasulullah, apakah bukan kau katakan orang malas sholat isya itu munafik? Kami gak terima, karena Mu'adz sholatnya kepanjangan. Al-Baqarah, kami capek, kami lelah. Masya Allah. Apa kata Mu'adz? Mu'adz, kenapa kamu begitu? Kata Mu'adz, ya Rasulullah, saya kan ngikutin Anda. Rasul kan saya sholat di belakang Rasul, bacanya Al-Baqarah, saya ikutin. Mu'adz, kamu benar, cuman kan saya imam, makmumnya kamu. Tapi kan kalau kamu, imamnya kamu, makmumnya mereka. Itu kalimat dikutip kemudian oleh sahabat Ali bin Abi Thalib ketika menjadi khalifah di salat masyarakat di demo. Ali begini, kenapa kalian? Ali gimana sih? Zaman Abu Bakar enggak ada seperti ini. Zaman Umar enggak ada seperti ini. Zaman Utsman enggak ada seperti ini. Zaman kamu kenapa begini? Kata Ali, zaman Abu Bakar, Umar, Utsman rakyatnya saya. Zaman saya pemimpinnya saya, rakyatnya kamu. Paham ya? Ah, jadi teman-teman sekalian, kita kembalikan lagi kepada yang tadi. Jadi silakan untuk salat sunnahnya tadi, ya, qabliyah silakan. Seperlunya sesuai dengan tempatnya. Tambah lagi misalnya dengan salat duha ada syuruk. Syuruk ada, ya, waktunya kalau sekarang mungkin 1 jam lah amannya, ya, setelah sholat subuh. Kalau diprediksi, sekarang sudah ada digital. Duha, syuruk itu awal duha, pertengahan dua, akhir duha. Duha dibagi 3. Ya, pertengahan dua sekitar masuk pada jam 8, jam 9. Akhir duha sekitar jam 10, setengah 11. Ya, rakaatnya berapa? Dari 2, 4, sampai 8. Boleh, lebih dari itu silahkan. Kalau awal duha, syuruk 2 rakaat saja, jangan terlampau sore. Ya, itu pun sudah melahirkan luar biasa pahalanya, semisal haji dan umrah. Pertengahan duha, 4, boleh silahkan. Ya akhir duha boleh sampai 8. Di situ nanti ada fadilah-fadilahnya. Nanti kalau sampai ke situ kan kita akan masuk ke bahasan itu. Ya ragam salat sunnah. Kita nanti akan jawab. Dan yang paling tinggi di malam hari salat tahajud. Salat tahajud. Silakan kerjakan. Dan kami ada bahasan tersendiri tentang itu. Terakhir izin menyampaikan pengumuman. Insya Allah kami telah melakukan seleksi untuk yang beasiswa. Yang keluar negeri. Bersiap-siap. Karena syekhnya yang dari Sudan terutama. Itu akan datang dalam waktu dekat. Dan sekaligus menjemput anak didik yang telah lulus. Untuk berangkat kuliah di Sudan. Insya Allah 25 orang. Ya, anak didik kami yang dikirim ke Turki, kami berikan liburan. Insya Allah pulang mereka, bertemu keluarganya tahun ini. Ya, pulang, nanti silahkan bisa bercengkrama dengan anak-anaknya selama 2 bulan, setelah itu pulang lagi untuk belajar.
Kemudian yang di Madinah juga sudah ada, di Kairo ada. Alhamdulillah berita baiknya di Kairo, kemarin kami bertemu dengan dua orang syekh di majlis kami. Dan tadi di Palembang tadi malam dari Mulhaqdini atas keagamaannya dari Mesir juga minta biografi. Dan berita baiknya insya Allah juga akan diberikan kuota beasiswa ke Al-Azhar. Ya? Nah secara singkat, nanti insya Allah berita baiknya, bulan depan kami akan membuka kembali program PKU. Ya? Program kader ulama, pendidikan kader ulama. Saya bimbing selama setahun, langsung saya yang bimbing. Saya tempatkan di tempat saya tinggal, kami biayai, kami akomodasinya tanggung semua. Nanti tahun depannya kami sekolahkan sesuai dengan bakat dan jurusannya. Insya Allah bagi nanti yang ingin ikut berminat akan dibuka tesnya, silahkan nanti ada rentang usianya di situ, ya rentang usia yang kira-kira bisa melanjutkan studi. Saya berharap ini sumbangsih terbaik juga bagi bangsa supaya nanti ada ulama di kemudian hari daerah-daerahnya ya bisa lebih baik lagi, dan itu yang bisa kita lakukan karena banyak kontribusi ulama kita membangun negeri ini. Kita cintai negeri ini, kita kembangkan, kita baguskan, kita sayangi semuanya. Saya pengen ke depan ada orang-orang baik yang memimpin. Ya, adhirnya itu selesai nanti, meninggal selesai. Mudah-mudahan saya wafatnya syahid. Mudah-mudahan ya. Dan kita bisa di majlis ilmu, mungkin sedang mengajar, meninggal. Saya pengen begitu ya. Masya Allah, mudah-mudahan insya Allah. Nanti ada yang menggantikan. Ya, kita sekarang coba-coba bangun pesantren, bangun majlis-majlis ilmu. Nanti dari situ mereka yang akan menggantikan. Mungkin anak bapak ibu juga. Ya, saya cuma bisa melakukan itu. Yang terakhir, bulan depan kita akan mulai karantina. Yang saya janjikan dulu, program 30 hari, 30 juz menghafal Quran. Insya Allah untuk akhwat rumahnya sudah kami siapkan. Tidak ada tempatnya, ditinggal di situ. Untuk ikhwan pun tempatnya sudah ada. Nanti akan ada pembukaan, silahkan didaftarkan di situ. Nanti ikut 30 hari. Cuma 30 hari ini nggak bisa pulang. Harus di situ. Ya, handphone disimpan. Ya, handphone disimpan. Tidak boleh komunikasi dengan handphone, kecuali mungkin hari Jumat diberikan kalau ada komunikasi yang penting. Jadi nanti sudah kita akan siapkan, launchingkan. Saya bermohon pada Allah, bebas siapa yang pengen ikut boleh silakan. Dan ini lintas batas, mau dokter, mau polisi, mau tentara, mau macam-macam. Saya pengen ada polisi hafal Quran, dokter hafal Quran, tentara hafal Quran, ini hafal Quran, ya. Dan semua kalau sudah dekat dengan Qurannya, insya Allah negeri ini datang keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekira itu mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon izin dan saya mohon dipermudah aksesnya, karena saya harus melanjutkan ta'lim dan waktunya sangat terbatas. Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dikabulkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiu alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una ya Allah wa waffiqna bima an na'mala ma ta'allamna. Ya Allah, anugerahkan ilmu yang bermanfaat kepada kami, terima kamu ya Allah pelajaran kami, berikan kami bimbingan untuk mengamalkan apa yang telah kami pelajari. Rabbana la tad'alna fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafarta. Ya Allah, kami mohon jika ada seorang pendosa hadir di majlis ini, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajta. Jika ada yang tengah gelisah berada di majlis ini, jangan biarkan dia meninggalkan ya Allah majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan jiwanya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jika ada yang tengah diuji dengan penyakit seberat apapun, maka dengan keikhlasan amalannya angkat dan sembuhkan segala penyakitnya. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.